balik lagi dengan saya Jun di Teman Propertimu. Nah, hari ini teman-teman, akhirnya saya sampai juga di salah satu kawasan termewah dari BSD City, yaitu Nava Park. Dan di penghujung tahun 2021 ini ada salah satu cluster terbaik yang baru aja launching di Nava Park, yaitu Laurel dengan dua tipe, 10x23 dan 12x23. Dan hari ini saya ingin review dua tipe ini supaya membantu teman-teman untuk memiliki hunian impiannya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke dalam, kita lihat gimana show unitnya. Oke, thank you. Nah, akhirnya teman-teman kita sampai juga persis di depan dari show unit Laurel tipe 12x23 teman-teman. Dan tipe show unit ini adalah tipe hook teman-teman. Jadi kurang lebih untuk luas tanah dari show unit 12x23 ini adalah 276 meter persegi teman-teman. Sedangkan untuk luas bangunannya di 441 meter persegi. Dan di depan ini kita udah disambut dengan carport yang cukup besar teman-teman, dan include dengan kanopinya serta lampu LED-nya. Ini kurang lebih bisa muat untuk 2 mobil teman-teman. Kalau seandainya teman-teman masih punya mobil lebih dari 2, silakan masih bisa parkir di dalam garasinya. Jadi ada garasi dalam plus dengan carport dengan 2 mobil di depan. Jadi ini sudah cukup-cukup sangat luas teman-teman untuk area parkirnya. Oke, kita lanjut teman-teman, kita ke area teras teman-teman. Jadi di sini ada teras untuk menyambut tamu, ada juga sedikit lahan di depan bisa dijadikan taman maupun kolam, dan masih ada ruang untuk menerima tamu di teras ini. Oke, kita masuk ya teman-teman. Teman-teman pasti udah nggak sabar nih mau lihat seistimewa apa show unit dari tipe Laurel 12x23 ini. Nah, ini untuk pintunya udah menggunakan smart door lock yang pasti teman-teman, dengan merek Hyundai. Nah, ini adalah bagian dalam dari Laurel tipe 12x23. Wuh, mega nih teman-teman. Tinggi banget, ini double ceiling, ini kurang lebih 6 meter teman-teman tingginya. Jadi ketika masuk, kita udah disambut dengan ruang tamu. Jadi kalau ada tamu datang, pas kali masuk ini pasti sangat kagum teman-teman dengan ceiling setinggi ini. Karena kalau ceiling tinggi ini pasti sangat-sangat terasa kemewahannya teman-teman. Dan di sebelah kiri ada tangga, tapi nanti dulu sebelum kita naik ke lantai 2, kita coba review dulu sampai habis untuk di lantai 1 ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke area depan. Di sini udah ada lift teman-teman. Liftnya sendiri ini menggunakan Mitsubishi teman-teman. Untuk kapasitasnya kurang lebih 4 orang dan beratnya kurang lebih di 200 kg. Dan di sebelah kiri ada kamar mandi teman-teman. Dan di sebelahnya atau posisi depan ini adalah junior bedroom teman-teman. Cuman di show unit ini dijadikan untuk tempat gym teman-teman. Jadi ini opsional, tergantung selera dan kebutuhan masing-masing. Kalau seandainya tidak butuh kamar, ya boleh dijadikan tempat gym, tempat olahraga. Karena kan ini masih pandemi juga, silakan olahraga di rumah. Dan yang pastinya kalau di Nava Park, selain bisa olahraga di rumah, kita juga bisa jogging, lari pagi, lari sore di bagian outdoor. Karena Nava Park terkenal dengan area outdoor yang sangat luas, teman-teman. Dan di ruang ini juga ada kamar mandi, dan kamar mandinya juga cukup besar teman-teman. Oke, nah di sini ada kaca nih teman-teman. Cuma ini kan udah agak sore, jadi rada gelap. Nanti kita akan review di balik kaca ini ada ruangan apa, ruangan outdoor. Tapi bukan lewat kaca ini ya teman-teman, nanti saya akan bawa teman-teman ke bagian belakang ini. Oke, kita lanjut dulu ke depan dan ke lantai 2-nya teman-teman. Nah, sebelum ke lantai 2 teman-teman, di sebelah kiri ini adalah pintu menuju garasi yang tadi teman-teman. Nah, ini pintu menuju garasi dalam tadi. Berikut dengan area service di sini teman-teman. Jadi ada ruang untuk kamar pembantu, kamar ART, kamar mandi ART, ada juga gudang,
cukup luas ya teman-teman. Dan yang pastinya di sini juga ada area untuk tempat cuci dan area void. Jadi intinya kalau untuk area service ya tempatnya di bagian ini. Nah, ada kamar mandi juga. Kamar mandi ART, kamar mandi ART-nya pun cukup mewah, teman-teman. Nah, ini ada gudang kecil di sini, teman-teman. Dan satu lagi, teman-teman, kalau kita perhatikan, nah, di pojok sebelah kiri ini, tangga ini nanti tembus ke ruang dapur di lantai 2. Tapi kita nggak lewat sini, nanti kita naik dari lantai 2 aja, teman-teman. Oke, kita tutup dulu. Kita lanjut lagi. Dan sebelum kita naik ke lantai 2, kita lihat lagi nih. Saya suka banget nih, teman-teman, dengan ceiling setinggi ini. Jadi, mewah banget, teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama lagi ya teman-teman, kita lanjut ke lantai 2. Untuk lantainya sendiri teman-teman di Laurel ini sudah menggunakan marmer dan yang pastinya ini impor dari luar negeri. Sedangkan untuk yang lainnya ini belum include teman-teman, alias ini belum fully furnished, jadi masih kosongan teman-teman ya. Kecuali di bagian dapur basahnya, itu udah include sesuai dengan yang ada di video ini, nanti saya akan review. Nah, kita udah nyampe di lantai 2, kita langsung ketemu dengan area meja makan teman-teman, serta dapur. Dan di sebelah kanan, nah di ujung sana itu adalah ruang keluarga yang sangat luas teman-teman. Tapi sebelum kita ke sana, saya ingin ajak teman-teman ke area belakang sini dulu teman-teman. Nah, kita ke area belakang ini, di sebelah kanan ada wastafel dan ada kamar mandi di sini, teman-teman. Dan di sebelahnya lagi ada satu ruang. Ini mungkin bisa dijadikan tempat tidur atau ruang kerja atau ruang bersantai dan lain sebagainya. Balik lagi ke selera dan kepentingan atau kebutuhan, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke area belakang dulu, teman-teman. Kita buka dulu. Ini luas banget nih teman-teman. Ada ruang bersantai di sini. Jadi sambil menikmati matahari pagi atau kita sore-sore mau ngobrol ada kerabat, sini enak banget teman-teman. Dan yang pastinya seperti yang kita lihat di depan kita, view-nya langsung kolam renang teman-teman. Karena ini adalah tipe hook, jadi masih ada tanah lebih, jadi bisa digunakan untuk dibuatkan kolam renang. Tapi kalau badan nggak sampai seluas ini teman-teman ya. Nah, ini kolam renangnya dan di sebelah sini depan masih cukup luas teman-teman. Dan di ujung sana itu adalah apartemen Marigold di Nava Park juga. Jadi Nava Park ini sangat-sangat luas teman-teman lahannya. Dan di seberang sana itu adalah area Botanical Garden atau bisa kita bilang Magical Garden. Kenapa? Karena kalau malam hari teman-teman, ini banyak banget lampu-lampu di area lahan hijau ini teman-teman. Karena kan 10 hektar Nava Park ini dikhususkan untuk area penghijauan teman-teman, salah satunya Magical Garden tersebut. Karena ini belum malam-malam banget teman-teman, jadi belum terlalu kelihatan lampunya. Tapi kalau udah jam 6 ke atas itu udah cakep banget teman-teman. Dan juga masih ada balkon di sudut ini. Dan langsung view-nya mengarah ke Magical Garden. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kalau untuk kolam renangnya sendiri ini opsional teman-teman ya, jadi belum dapat. Jadi nanti bisa dibicarakan lah dengan developer. Kalau seandainya teman-teman pengen nih dibikin kolam renang seperti ini, jadi tinggal di omongin aja ke developer, nanti pasti dikasih hitungannya, mesti nambah berapa dan lain sebagainya. Oke, nah ini ada satu tangga ke bawah teman-teman. Ini adalah
menuju ruangan yang tadi saya bilang dari ruang tempat olahraga tadi, teman-teman, tempat gym. Jadi tembusnya ke sini. Cuma tadi saya nggak bisa buka dari kaca, jadi kita muter lewat belakang. Nah, ini adalah area dari tempat gym tadi, teman-teman. Tembusnya ke sini. Dan tangganya juga cukup tinggi ya, teman-teman. Karena memang rumah ini kan ceilingnya tinggi. Ceiling untuk standarnya kurang lebih udah 3 meter, sedangkan yang double ceilingnya 6 meter. Jadi megah banget sih, teman-teman, rumahnya. Oh iya, teman-teman, jadi kalau teman-teman ingin ke show unit ini, ingin langsung lihat secara fisik, menikmati, merasakan kemewahan dari rumah Laurel ini, silakan info saya, teman-teman, ya. Karena untuk show unit sendiri ini dibuka per tanggal 2 Desember 2021, teman-teman. Jadi untuk sementara belum dibuka untuk umum. Jadi tinggal janjian sama saya aja, teman-teman, nanti saya akan atur waktunya supaya nggak terlalu menumpuk di show unit, karena kan kita masih pandemi. Jadi lebih enak kita atur waktunya, nanti saya akan atur dengan developer untuk kunjungan teman-teman di show unit ini. Oke, kita masuk lagi, teman-teman, ke lantai 2 tadi. Sekarang kita akan lihat ke area ruang keluarganya yang saya bilang tadi cukup luas, teman-teman. Nah, ini ruang keluarganya. Kacanya gede-gede ya, teman-teman, ya. Dan balkonnya juga panjang. Dan kita lihat dari view dari pojok sini. Sekali lagi, saya ingin kasih teman-teman lihat ceilingnya, teman-teman, double ceilingnya. Mewah banget, teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepengen banget untuk punya rumah ini, karena kan seperti kita tahu, Linden yang tahun lalu launching itu harganya di atas dari Laurel ini, tapi cukup dalam waktu beberapa bulan tuh udah sold out, teman-teman. Dan Laurel ini saya yakin juga pasti dalam waktu mungkin nggak nyampe sebulan juga mungkin bisa sold out, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman kehabisan unitnya, teman-teman. Yang Linden udah nggak kebagian, jangan sampai Laurel juga nggak kebagian. Jadi silakan teman-teman kontak saya, kita lihat show unitnya supaya teman-teman bisa merasakan bagaimana kemewahan dari Laurel dan gimana rasanya tinggal di kawasan Napa Park ini. Nah, ini adalah dapur basah yang saya bilang tadi, teman-teman. Kalau ini udah include ya, udah include. Dan ini ada satu tangga ke bawah, ini tembus ke garasi dalam yang tadi, teman-teman, yang di pojok. Jadi kalau ART, ini kan ruang servis nih, teman-teman, di garasi dalam. ART mau masak atau mau cuci di area dapur basah, nah cukup lewat sini. Jadi nggak perlu lewat dalam, lantai 1 atau lantai 2, cukup dari tangga ini aja. Oke, saatnya sekarang kita naik ke lantai 3. Di lantai 3 udah pasti, seperti yang teman-teman tahu, ada yang namanya master bedroom. Nah, kita akan lihat master bedroomnya. Nah, ini kita lihat dari lantai 2, ceilingnya sampai ke bawah. Nah, sebelum kita ke master bedroom, kita belok kanan dulu. Di sebelah sini masih ada satu ruang juga. Ini dijadikan ya bisa untuk ruang keluarga juga, atau mungkin dijadikan ruang kerja. Nah, ini balik lagi ke selera teman-teman. Karena saking besarnya rumah ini, banyak banget ruangan-ruangannya, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir lagi kalau udah beli rumah di Laurel. Mau kerja di rumah bisa, mau istirahat ya lebih bagus juga, karena rumahnya gede, fasilitasnya banyak, udaranya sejuk, tenang, dan pasti nyaman, teman-teman. Tuh,
semuanya kaca dari bawah sampai atas, full kaca teman-teman. Rumah ini udah pasti terang banget teman-teman, jadi siang nggak perlu lagi lampu teman-teman. Hemat listrik dan memiliki pencahayaan alami. Nah, di sebelah kiri ini masih ada balkon lagi teman-teman. Kalau rumah Hook enaknya gini teman-teman, balkonnya banyak. Dan view-nya juga bisa full view teman-teman. Nah, kita langsung mengarah view-nya ke Magical Garden teman-teman. Ini luasnya kurang lebih 10 hektar teman-teman. Jadi kalau suasana malamnya ini cakep banget. Kalau seandainya tahun baru mau lihat kembang api, nggak usah jauh-jauh teman-teman, cukup di Nava Park nih aja. Apalagi kalau teman-teman udah tinggal di sini, enak banget nih. Nggak usah macet-macetan tuh lihat kembang api, cukup di rumah aja teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke ada satu kamar di sini teman-teman. Ya mungkin ini bisa dijadikan kamar anak. Nah ini kamar anaknya. Ada balkon juga. Untuk kamar tidur sendiri teman-teman, ini udah menggunakan laminating flooring teman-teman ya. Untuk lantainya, atau parkir. Baik di kamar tidur anak maupun di master bedroomnya sama. Nah, kita coba masuk ke master bedroomnya sekarang. Sebelum masuk bedroom, masih ada satu kamar lagi teman-teman. Ini kamar mandi. Nah, di sebelah kanan ini masih ada satu lagi nih teman-teman. Nah, ini nih ada satu kamar lagi di sini. Jadi di atas ada, di lantai tiganya ada tiga kamar teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke master bedroom-nya. Nah, ini teman-teman, master bedroom dari Laurel 12x23. Tuh, kacanya juga gede, ada balkon juga. Ada ruang santai juga, bisa nonton juga di kamar. Jadi banyak banget spotnya teman-teman. Nonton di kamar, di master bedroom bisa. Nonton di lantai 3 bisa, dekat balkon tadi. Nonton di lantai 2 di ruang keluarga juga bisa. Bahkan di ruang tamu paling bawah, lantai 1 itu juga ada TV, bisa dijadikan untuk bersantai, nonton, ngobrol sama tamu. Jadi spotnya banyak banget di sini teman-teman. Dan ini walk-in closet-nya. Lemarinya juga tinggi-tinggi teman-teman, sesuai dengan ceiling-nya. Dan di sini ada kamar mandi utamanya untuk di master bedroom. Nah, mewah banget dah teman-teman. Ini walk-in closet-nya. Tinggi nih teman-teman lemarinya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya review saya hari ini untuk Laurel tipe 12x23. Nah, untuk yang tipe 10x23 saya akan review tapi di episode berikutnya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tetap di channel saya di Teman Propertimu, dan kalau butuh informasi seputar properti, terutama Laurel ini, silakan hubungi saya di nomor 0897 8293 635. Oke, thank you teman-teman for watching. See you.